Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Telaah Puteks Bahasa Indonesia kelas 12 dari Kemendikbud dengan kelompok saya yaitu saudara Deni. Yang pertama itu terdapat yang pertama ada sistematika yaitu terdapat pada pendahuluan, ada KD, yang kedua juga daftar isi. Daftar isi memuat 6 bab sekaligus. Terdapat daftar pustaka, glosarium, indeks, profil penulis, profil penelaah, serta profil editor. Yang ketiga yaitu literasi. Selanjutnya yaitu literasi. Literasi pada buku ini sangat ditekankan dengan siswa harus tamat membaca buku paling sedikit 18 judul buku pengayaan, yaitu pengayaan pengetahuan, keterampilan, keberbedaan buku, referensi, dan buku adil penelitian, hasil penelitian. Yang berikutnya yaitu isi. Pada bab 1 yaitu membuat surat lamar pekerjaan. Yang kedua yaitu pada bab kedua yaitu menikmati cerita sejarah Indonesia. Yang ketiga memahami isu teknis lewat editorial. Yang keempat menikmati novel. Yang kelima menyajikan gagasan melalui artikel. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu menilai karya melalui kritik dan esai. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Deni. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan materi yang ketiga yaitu tentang tampilan. Nah, di dalam tampilan ini ada 4 yaitu tentang ukuran buku, warna, font, dan juga gambar. Nah, di dalam ukuran buku ini yaitu ukurannya 21x29,7 cm atau biasanya disebut dengan A4. Nah, di dalam warna ini terdapat covernya berwarna merah dan di tiap halamannya berwarna putih. Untuk gambar-gambar di tiap bab, awal bab itu terdapat penyajian gambar atau ilustrasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu menelaah bagian bahasa. Nah, dalam bagian bahasa ini terdapat dua itu bahasa interaktif dan bahasa persuasif. Nah, untuk selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan di buku teks ini. Kelebihan dan kekurangannya ya, yang pertama kekurangan dalam buku ini terdapat kata-kata sulit dalam materi maupun latihan kerjanya. Bisa dilihat dari banyaknya di glosarium ada kata-kata sulit. Untuk selanjutnya dan dalam kelebihannya yaitu menurut kami kelebihan dari buku ini yaitu di tiap materinya mengkaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Untuk itu presentasi dari kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.